Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wulandari. Okay guys, di video kali ini aku mau balik lagi nge-haul. Karena udah lumayan lama juga ya aku gak bikin konten haul kayak gini. Atau sekitar 1 bulan lebih lah ya. Dan di video kali ini aku tuh udah gak sabar banget untuk ngeracunin kalian semua. Karena di video haul aku kali ini, aku mau nge-haul kardigan import Korea dan juga Cina yang harganya tuh murah-murah banget. Kenapa harganya itu nggak sampai 50 ribuan atau di bawah 50 ribuan? So, buat kalian yang udah penasaran banget kardigannya kayak gimana, tonton videonya sampai habis ya. Eits, seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di subscribe dulu. So guys, sebelum aku nunjukin kardigan-kardigannya ke kalian, aku mau ngasih tahu kalau kardigan yang aku haul kali ini adalah kardigan-kardigan thrift. Tapi kalian gak usah khawatir, walaupun kardigan yang aku haul ini adalah kardigan thrift, tapi kualitasnya tuh bener-bener masih like new banget atau masih kayak baru lah ya. Dan kardigan-kardigan ini semuanya dari satu toko yang sama. Nanti untuk link pembelian produknya aku taruh di description box ya. Oke guys, sekarang langsung aja kita masuk ke kardigan yang pertama. Di sini aku punya kardigan jaring atau kardigan rajut jaring, dan di sini ini warnanya tuh warna broken white. Ini tuh bener-bener gemes banget ya. Jadi ini kardigannya tuh full jaring gitu loh. Sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, ini dia detail dari kardigan pertama ini. Jadi di sini aku tuh bener-bener suka banget sama detailnya yang model jaring-jaring ini. Ini tuh bikin dia lebih kelihatan lucu dan gemes gitu. Dan untuk bahan ini dia tuh pakai bahan rajut ya, tapi rajutnya di sini dia tuh rajut jaring-jaring. Dan untuk di bagian kerah ini dia pakai model V. Terus untuk di bagian pinggirannya sini dia tuh kayak ada listnya gitu loh, sampai ke bawah kancing dan ke bawah ujung badan. Next kita lihat untuk detail tangannya. Ini di bagian ujung tangannya itu dia kayak ada karetnya gitu. Dan ini tuh agak ngebalon gitu loh dipakainya tuh. Dan seperti yang aku bilang di awal video tadi, walaupun ini adalah kardigan thrift, tapi kualitasnya itu bener-bener masih like new banget. Kalian bisa lihat dari detail bahannya ya, ini tuh belum berbulu gitu loh. Biasanya kan kalau kardigan rajut itu kalau udah lama itu kan dia kayak berbulu gitu, tapi di sini dia tuh bener-bener nggak berbulu. Jadi ini bener-bener kelihatan masih kayak baru banget. Terus untuk di bagian kancing, ini kan kancingnya hidup, dan ini kualitasnya itu masih bagus banget. Jadi kancingnya itu nggak kendor gitu loh. Tuh, ini aku coba buka. Ini jahitannya bener-bener masih kenceng, nggak yang kendor gitu. Next, sekarang kita masuk ke harganya. Jadi harga untuk kardigan jaring ini dengan kualitas yang benar-benar masih bagus dan masih baru, ini harganya itu cuma 49.000. Kalian dapat kardigan yang sebagus ini. Kita lanjut kardigan yang kedua. Ini dia kardigannya. Ini aku tuh bener-bener suka banget ya sama wanginya. Jadi walaupun ini tuh kardigan thrift, semua baju-baju thrift yang ada di toko ini tuh udah dicuci semua. Jadi ini bener-bener wangi banget, dan wanginya tuh enak banget gitu loh. Nih untuk detailnya dia kayak gini tuh. Ini gemes banget sih detailnya. Sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, ini dia detail dari kardigan kedua ini. Jadi di sini tuh dia modelnya agak semi crop gitu, terus dia nggak ada kancingnya, cuma pakai tali di bagian depannya. Dan kardigan-kardigan model kayak gini tuh paling gemes atau paling cocok dipaduin sama rok-rok gitu. Untuk bahan dari kardigan ini dia pakai bahan rajut ya. Terus di sini tuh dia ada aksen jaring-jaringnya gitu. Untuk bagian kerahnya ini tuh di bagian ujungnya dia kayak ada list, tapi listnya tuh kayak agak-agak ngeravel gitu atau ngerempel sampai ke bagian bawah. Dan ini di bagian depannya ini ada tali yang bisa dibuka ya. Tuh, ini coba aku buka dulu. Tuh, jadi talinya tuh bisa dibuka kayak gini. Next, sekarang kita lanjut lihat untuk bagian detail tangannya. Jadi di bagian tangan, ujung tangannya itu dia kayak ngerempel gitu ya listnya.
Dan di bagian list atau di bagian atas list ini dia ada rajut jaringnya gitu. Jadi ini bikin kesan kardigannya tuh lucu banget. Dan untuk harga dari kardigan ini sendiri, ini harganya tuh murah banget, harganya cuma 48.000 aja. Oke, setelah kita ngeliat bagian depan kardigan ini, sekarang aku mau nunjukin dulu bagian belakangnya. Jadi untuk detail di bagian belakang, ini tuh dia sama ya kayak di bagian depan tadi. Jadi ini tetap ada perpaduan sama rajut jaring-jaring ini tadi tuh sampai bawah. Dan untuk kualitas dari kardigan ini sendiri kalian bisa lihat ya, ini benar-benar masih mulus banget kayak baru. Jadi nggak kelihatan kalau kardigan ini tuh kardigan thrift atau kardigan second ya. Kita lanjut kardigan yang ketiga ya. Ini dia kardigannya. Jadi di sini aku punya kardigan rajut jaring dan ini tuh import asli dari Korea. Nanti aku tunjukin foto di tag washnya, itu tuh bener-bener import dari Korea banget. Jadi ini untuk kardigan yang ketiga, ini tuh modelnya mirip-mirip sama kardigan yang pertama tadi ya, yang warna broken white itu tadi. Jadi ini dia tuh modelnya model jaring-jaring gitu. Sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, ini dia detail dari kardigan ketiga. Ini looknya bener-bener gemes banget ya warnanya. Untuk model ini tuh mirip sama kardigan yang pertama tadi yang warna broken white. Next untuk bahan di sini dia tuh sama ya, dia masih pakai bahan rajut jaring kayak kardigan yang pertama tadi. Terus untuk kerahnya di sini juga sama, kerahnya kerah V. Next untuk di bagian kerahnya, di sini bagian pinggirnya tuh dia kayak ada listnya gitu sampai ke bawah ujung badan, dan di sini tuh dia ada kancingnya, dan kancingnya ini juga kancing hidup ya. Aku mau buka dulu untuk nunjukin ke kalian kualitas dari kancingnya ini tuh. Jahitannya dia bener-bener masih kencang gitu loh tuh. Dia nggak yang kendor gitu. Jadi walaupun ini kardigan thrift, tapi kualitasnya itu bener-bener masih kayak baru banget. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian untuk model tangannya ya. Jadi untuk model tangannya ini dia masih sama full jaring gitu, terus di bagian ujungnya dia ada listnya. Dan untuk kardigan ini dia tuh bener-bener import dari Korea. Kalau nggak percaya aku bakal tunjukin ke kalian tag washnya ya. Sebentar. Tuh, made in Korea. Jadi ini bener-bener import dari Korea asli ya. Dan harga dari kardigan import Korea ini tadi, ini harganya itu murah banget, cuma 49.000. Kalian udah dapat kardigan asli import Korea dan kualitasnya kalian bisa lihat ya. Ini tuh bener-bener masih mulus banget loh, nggak berbulu gitu loh. Kan tadi aku bilang ya kalau kardigan rajut yang udah lama itu dia pasti berbulu, tapi kalau ini tuh dia nggak berbulu sama sekali. Jadi masih kayak kardigan baru gitu. Next kita lanjut kardigan yang keempat. Ini dia kardigannya. Jadi untuk kardigan yang keempat di sini aku masih punya kardigan rajut jaring juga. Tapi di ini di bagian depannya itu dia model kancingnya tuh kayak gini. Dan ini juga asli import dari Korea. Detail untuk belakangnya dia kayak gini. Sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, ini dia detail dari kardigan keempat. Jadi ini kardigannya tuh looknya kelihatan kayak elegan gitu ya. Next untuk bahannya di sini dia masih pakai bahan rajut jaring. Terus untuk di bagian ujung badannya ini dia kayak ada listnya gitu. Dan yang bikin kardigan ini looknya kelihatan elegan itu ada di kancingnya yang gold ini tuh. Ini kancingnya bener-bener elegan banget tuh. Untuk detail bagian tangannya ini dia sama ya kayak bagian badannya. Jadi dia full bagian tangannya tuh full jaring-jaring gitu. Terus untuk di bagian ujungnya sama ya ada listnya juga.
Next, untuk harga dari kardigan ini sendiri, walaupun dia looknya itu elegan banget, tapi harganya ini tuh murah banget, cuma Rp48.000. Untuk kualitasnya, kalian bisa lihat sendiri ya, ini dari detail bahan rajutnya. Sama sekali nggak berbulu, jadi ini benar-benar masih kelihatan kayak kardigan baru. Nggak kelihatan banget kalau ini tuh kardigan thrift atau kardigan second. Sekarang kita masuk kardigan yang kelima atau kardigan yang terakhir. Ini buat kalian yang pecinta kardigan oversize. Aku punya kardigan oversize dan ini warnanya tuh gemes banget. Jadi di sini aku punya kardigan rajut oversize tuh. Ini modelnya tuh dia model-model batwing. Untuk detail belakangnya dia kayak gini. Dan ini juga asli import dari Korea. Sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, ini dia detail dari kardigan oversize itu tadi. Jadi ini tuh untuk oversize-nya benar-benar oversize banget ya. Next untuk bahannya, di sini dia tuh pakai bahan rajut wool ya, rajut semi wool. Jadi ini untuk rajutnya dia agak tebel sedikit. Dan karena ini rajut wool udah pasti dia agak berbulu kayak gini, karena kan kalau bahan-bahan rajut wool itu kan agak-agak berbulu gitu, dan ini tuh juga lumayan anget gitu. Jadi cocok banget buat dipakai ke tempat-tempat dingin. Dan untuk model tangannya, ini tuh dia modelnya batwing gitu ya tuh. Batwingnya tuh dia bener-bener batwing karena dia kan oversize. Jadi batwingnya tuh bener-bener nge-batwing gitu. Next untuk di bagian tangannya dia polosan aja kayak gini ya. Dan di bagian depan badannya ini tuh dia ada dua kantongnya tuh, kanan kiri. Ini bagian kiri, yang satu ada di sebelah kanan. Kantongnya lumayan gede juga. Dan untuk kardigan ini juga dia lumayan panjang. Jadi ini bener-bener kece banget buat dipakai quotidian. Untuk harga kardigan oversize ini tadi, ini harganya tuh dia agak lebih dari 50.000 karena ini harganya tuh 58.000. Masih worth to buy banget karena ini kan oversize juga kan. Jadi harganya tuh lebih sedikit dari 50.000, itu tadi ada di 58.000. Sekarang aku mau nunjukin kalian untuk di bagian belakangnya ya. Tuh, jadi untuk bagian belakangnya dia polosan aja kayak gitu. Oke, sekian dulu ya guys video haul aku kali ini. Makasih banget untuk kalian udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!